Coming up. Business Audience, kembali lagi berjumpa dengan saya Tito Loho dalam acara Indonesia Business Today. Nah, tema kali ini agak spesifik seiring dengan ramainya pemberitaan di berbagai media yang mengatakan resi gudang. Kita ingin tahu bahwa apakah resi gudang ini mampu menjatrakan kaum petani. Kenapa? Karena bicara resi gudang, tentu kita akan bicara mengenai penyimpanan produk pertanian yang mana berdasarkan resinya dapat diperdagangkan. Saya sekarang berada di Bursa Berjangka Jakarta, tentu saja kaitannya dengan perdagangan daripada resi ini tidak terlepas daripada yang namanya perdagangan berjangka daripada komoditas itu. Kita akan jumpai Bapak Hasan Zain Mahmud yang merupakan dirut daripada Bursa Berjangka Jakarta. Mari. Kabar Pak. Baik. Nah, terkait dengan tadi isu Pak, resi gudang. Business audience ingin tahu bahwa resi gudang yang katanya komoditas itu bisa dititipkan di suatu gudang dengan sistem manajemen tertentu sehingga mendapatkan resi dan resi ini bisa diperdagangkan. Pertanyaan pertama Pak, apakah sistem ini lazim Pak di belahan dunia lainnya? Saya sendiri hanya belajar dari publikasi-publikasi. Ada beberapa yang sudah negotiable, ada beberapa yang belum. India untuk menyebut salah satu yang sangat menonjol perkembangan resi gudangnya. India menonjol? Menonjol, okay. Lalu kemudian Brasilia juga cukup menonjol. Jadi barangkali kita bisa belajar banyak dari sana. Jadi di situ artinya komoditas itu dapat disimpan di gudang yang ada terbitkan resinya dan resi ini bisa diperdagangkan, gitu Pak ya? Pada sebagian negara mereka sudah mulai diperdagangkan, pada sebagian juga belum. Belum, jadi belum. Hanya menitip aja untuk mendapatkan? Menitip untuk fasilitas financing, tapi belum diperdagangkan terorganisir seperti di bursa saham seperti itu. Oke, jadi kalau yang hanya diperdagangkan tertutup itu hanya seperti suatu menggadaikan Pak, menitipkan betul, ya, betul. Mendapatkan pinjaman ya? Betul. Nah, sekarang keterkaitan Pak dengan adanya keinginan pemerintah katakanlah untuk menerapkan resi gudang supaya katanya petani jangan terlalu terpuruk kalau pas panen. Tujuannya bagaimana kalau menurut Bapak? Ada dua hal kan sebenarnya manfaat terbesar. Jadi kalau saya boleh balik ke belakang sedikit, yang baru dalam Undang-Undang nomor 9 2006 resi gudang itu adalah bahwa resi gudang itu negosiable, bisa okay. diperdagangkan. Sudah ada undang-undangnya itu? Sudah ada undang-undangnya. Okay. Bahwa sebelumnya inventory collateral itu sudah jalan di perbankan, sebelum undang-undang juga sudah jalan kok. Dalam arti kalau orang punya persediaan, persediaan itu bisa dijadikan agunan untuk pinjam ke bank. Sudah berlaku sudah, ini jalan, ya? Okay. Sudah jalan beberapa bank. Nah, sekarang undang-undang itu menambahkan features baru bahwa resi gudang adalah instrumen yang bisa diperdagangkan. Okay. Ya. Nah, saya kira dua hal yang kalau undang-undang misi undang-undang ini tercapai, ada dua hal yang paling menonjol di sana. Pertama, akses financing. Akses financing. Sebab kalau inventory collateral biasanya bank harus melihat persediaannya, mengukur kualitasnya, menunjuk gudang. Nah, dengan adanya sistem seperti ini, gudangnya udah ada di sana, kualitasnya udah standar dan segala macam. Jadi akan jauh lebih gampang bagi bank untuk memberikan kredit. Oleh sebab itu kita bisa berharap bahwa kalau selama ini inventory collateral itu belum menyentuh petani gurem, saya harus mengatakan petani gurem ya. Petani kebanyakan ini. Petani Pak, kebanyakan, ya. Okay. Petani rata-rata. Sistem resi gudang kita harapkan bahwa sistem resi gudang itu memberikan akses pasar yang lebih besar pada petani. Okay. Itu satu. Dan yang kedua adalah fleksibilitas marketing. Artinya kita tahu bahwa ketika panen harga barang-barang pertanian itu jatuh. Sementara itu sudah trennya Pak begitu. Pada umumnya berlaku demikian. Hukum alam lah katakan. Hukum alam sehingga kemudian petani yang tidak punya fasilitas penyimpan harus menjual ketika harga rendah. Jadi ketika harga naik petani tidak lagi memiliki barangnya sehingga keuntungan itu dinikmati hampir sepenuhnya oleh para tengkulak. Nah, dengan sistem resi gudang kita bisa berharap bahwa petani paling tidak bisa menahan di dalam bentuk resi gudang. Dia butuh uang, resi gudangnya itu boleh diagunkan ke bank untuk dapat pinjaman. Dan kalau diperdagangkan di bursa,
itu dia bisa jual resi gudangnya untuk kemudian beli kembali. Jadi business audience, kita dapatkan gambaran yang menarik sekali Pak ya, bahwa resi gudang itu bukan hal yang baru, bukan hal yang aneh, tapi ada di berbagai negara, bahkan yang bisa diperdagangkan juga sudah banyak ada Pak ya, begitu ya. Namun demikian, untuk bisa diterapkan di Indonesia, apalagi kalau tujuannya itu adalah menyejahterakan kaum petani yang kebanyakan adalah petani rata-rata, ada beberapa kendala. Nah, kita ingin tahu nanti kendala ini bagaimana, kita akan bertanya lagi kepada para stakeholder untuk mensukseskan resi gudang bagi meningkatkan kesejahteraan petani.